mereka harus bisa menang di early sih dari Aura. Ini harus bisa dimaksimalkan banget dengan adanya Pakito dan juga Yujong untuk ke-press gold dan juga di XP lane-nya. Apalagi kan kita tahu banget Aldous baru saja kena adjust juga, dan untuk penambahan dari kontraknya dia sendiri untuk soul-nya itu lebih cepat untuk dapetin dari minionnya langsung 2 stack-nya. Jadi lebih cepat lagi progres untuk Aldous-nya. Cuman kita bakal melihat sih apakah di sini Aldous-nya akan di pressing habis-habisan sehingga dia bakal sulit untuk mendapatkan pasifnya, Roger Mas. Alright, alright. Tapi ini aku sejujurnya aja kemarin itu ketemu Aldous di rank, nggak tahu kenapa dia cepat banget. Dan lihat ada teaser M3 tadi di depan sana. Tapi kita bakal menuju langsung ke Land of the Naked. Gak bikin terkenal mematahkan dari prediksi para penonton yang sudah divoting di sosial media MPL ID ataukah Aura yang memantapkan diri untuk mendapatkan kemenangan dengan 2-1 atau 2-0. Langsung saja fakta yang selanjutnya akan terbukti di Land of Dontalia. Memilih untuk objektif gaming karena kali ini dari turtle-nya juga mulai dikontes dari kedua belah tim. Lihat bagaimana dari Aura, Fire juga Pikachu, Nova, mereka benar-benar ingin fokus untuk menamankan turtle-nya. Bahkan Black Dragon Frog sudah langsung dipokok, tapi plus offline berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Dan Godiva cukup sekarang terkena Deathly Magic, hilang sudah Rainbow, hilang sudah sebentar lagi Godivanya. Dan ini dia dua pemain dari Aura, Fire sudah berhasil dihilangkan oleh Pikachu, Nova. Sementara itu Bottle menjadi incaran, tapi walaupun demikian lihat bagaimana damage dari seorang Kabukinya sakit banget. Cukup sekarang, dan satu kena Dragon Tail berhasil memulangkan link-nya. Sementara Vesagrin malah justru masih bisa selamat di arah damage dari gempuran Aura Fire. Balik semua dari Aura Fire, gak mau ingin melakukan kontes lebih lanjut karena purple buff-nya juga masih bisa untuk diamankan oleh seorang Bottle. Karena seorang KYY dan langsung aja diserang dengan area Bottle dan juga Rippo. Tapi Kyra masih terlalu sustain, tapi di sisi lain Ramon-nya berhasil diculik. Kyra-nya masih mencoba untuk melakukan cutting ke arah Rippo-nya, tapi ternyata masih bisa untuk ditahankan aja tanpa sombong langsung dikeluarkan nih. Variety-nya sudah hilang Godivanya, sekarang satu hitam langsung aja diincar oleh seorang Bottle. Tumbang lagi satu pemain dari Aura Fire, sekarang 3-3. Akankah Lord mencoba untuk langsung dikomit aja dari kedua belah tim, Ranger Mas? Bar tinju di bawah tinju, dan lihat Kyra sedikit kagetan, hilang immortality-nya. Bahkan Kabuki mencoba menyelamatkan dengan semua hantaman benda tumpul. Matt gak bisa berdaya, gak bisa bergerak begitu aja. Tapi naganya sepertinya kali ini gak bisa berbuat banyak. Dan bahkan coba ditumpangin menjadi korban selanjutnya. Satu hilang, dan bahkan Bottle still survive in the top lane. Oh my god, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk Pikachu. Yang tandanya ini sudah ada warning untuk Variety. Variety, tidak ada yang bisa kalian pick off dan tidak ada yang bisa kamu pick off dengan instan kecuali Kaye dan juga Rainbow. Cuma ada dua pilihan makanan untuk Aura Fire, dan tentunya Aura Fire kali ini agak sedikit kesulitan. Lihat Kyra, Godiva di arah belakang, langsung ada ultimate telah dikeluarkan. Tapi ternyata di sini Rippo menahan semuanya. Rippo memilih untuk menunggu terlebih dahulu, mencoba take over. Godiva stay on by on position, nggak ada naga. Dan bakal lihat Rainbow position diamankan oleh siapa? That is this it! Dari para pemain Bikin Rama berhasil melakukan 1-2 hilang, dan bahkan Lord yang mereka amankan berhasil membuat mereka berjaya untuk menangkan teamfight kali ini, Talia. Double kill berakan berhasil, triple kill diamankan oleh Link-nya. Bottle menggila menyisakan Kabuki sendirian, dan lihat bagaimana dari Pikachu Nova langsung mengamankan dari segi objektif taratnya. Langsung mau one strike bus ke arah mid lane-nya, dan real time win probability by Samsung Galaxy Ace Rate kali ini 68% di tangan Pikachu. Apakah Kabuki masih bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya dengan ada satu Black Dragon from Kabuki? Mencoba untuk mendina, mencoba untuk memperlambat, mencoba untuk mempersaingkan, tapi sudah datang soplan juga damage-nya terlalu besar. Dan ini dia dari Pikachu Alpha, they can take the game number one. Dengan combo-kombonya, power of end hejarnya, melompat dengan leap of faith. Tapi Freya, dia harus punya skillnya untuk bisa memaksimalkan potensi dari hero tersebut. So let's see bagaimana potensi dari Freya untuk pertama kalinya di MPL ID season yang ke-8, Roger Mas. Alright, dan tentunya kali ini Freya bukan Freya biasa. Dan kalau Freya kali ini diamankan dan mendapatkan kemenangan untuk game yang kedua, tandanya siap-siap untuk malam ini kalian semua yang pusreng bakal ada Freya. Tapi ya, ini nggak, tapi ini for your information aja, Pungawa. Setiap aku ngereng, terus ada Freya di tim,
itu Freya-nya jago banget biasanya karena hero gak meta okay. Dan mereka pede menggunakannya, tapi itu di ranked gak tahu tuh. Kali ini langsung aja kita saksikan Bigit Ronaldo akan memantapkan kemenangan dengan 2-0 ataukah Aura Fire akan mengamuk menjadi Aura Fire. Talia silahkan. Waduh, iya, apakah ini yang akan dilakukan oleh Aura Fire, mengamuk di game yang kedua untuk menunjukkan kembali bagaimana giginya. Lihat Kabuki bertengger di peringkat pertamanya, seorang Freya yang tidak bisa kesangka. Dan lihat bagaimana dari kiranya coba untuk menahan badan di area depan menjadi sandbag, tapi sudah datang juga mat dengan ada satu buah Black Dragon Form, coba untuk dimakan dengan ada satu buah Detona Welcome, tapi ternyata kiranya yang justru harus terpanis dengan adanya Ripo. Sakit banget begitu pula dengan ada Kabuki. Kabuki damage terbesar oleh Aura Fire sudah hilang, nah kali ini untuk dibalaskan dan dengan ada satu buah Tempest of Blade. Variety mencoba untuk langsung memberikan gempuran lagi, tapi dia harus mundur, gak kuat untuk pick up satu lagi pemain dari Bigatron Alpha Ranger Mas. Bahkan dari top lane sana, dari seorang botol coba untuk dapetin satu, miss satu botol terus dan masih mau lebih, botol pacarnya miss, gak bisa dipaksakan. Untung turutnya diaman ke seorang Kaya dan execute dicubit sedikit dari seorang Kaya, cut, membuat Kaya harus tumbang dari top lane. Alright, dan bahkan di sini kita bakal melihat di mana para pemain dari tim Bigatron bakal coba diadu, bakal coba ditimfightkan, nggak mau ditinggalin begitu saja. Retribution botol sangatlah diperlukan di sini dan berhasil diamankan botol, pacar ke arah belakang, dapat satu poin kill dan bakar kelis free for Kabuki. Di sisi lain Godiva tersisa seorang diri dan Kirat ada yang menemani, almost wipe out, dua hilang, dan ini bencana. Lord di atas menit 12, Lord mengamuk, Variety tidak bisa dikeluarkan dan bakar dengan satu poin sakit membuat Kaya harus tumbang dicubit begitu saja. Menuju Bapak Lord yang terhormat dari segi battle, Bigatron Alpha mencoba untuk langsung mengamankan Lordnya. Sambil Ripo dan juga Kaya mencoba untuk menzoning, tapi Kaya sudah hilang. Dan kali ini Variety langsung mempopo Tomlo Soflate-nya cukup sekarat. Dari seorang battle harus mundur dan di take over sebentar lagi Lordnya karena kaburannya. Tapi di sisi lain berhasil untuk dihilangkan Ripo. Mencoba untuk langsung ngeriset dari segi Lordnya, dia riset sudah matnya kali ini bersama dengan Ripo. Dan juga Rainbow mencoba untuk menahan gempuran dari Aura Fire, Facehugger dan Kaya satu untuk start. Tapi ini yang ditukarkan merupakan salah satu damager dari Aura Fire Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat di sana peraduan retribution sangatlah dipentingkan untuk kali ini. Variety dan bahkan Lord berhasil diamankan. Variety harus tumbang. Immortality karena Phantom Persecution menancap, mengucap. Seorang Variety harus tertunduk lemas tak berdaya. Yap, karena Lordnya sudah langsung bergerak karena bottom lane yang sudah hilang dari segi inhibitor turretnya. Base dari Aura Fire mulai terwexpo perlahan-lahan, baratnya sudah hilang, terpecah Immortal dan langsung aja dipanis. Flank dari Gumpro dari seorang Mas mencoba untuk langsung menahan diri di area depan dan menjadi flank utama. Double kill bahkan diamankan oleh seorang Lancelot yang Kabuki hilang, menyisakan Facehugger sendirian dan base-nya benar-benar langsung diamankan oleh Bigatron.